mana lagi nih? Gak ada kendaraan lewat. Angkot kek. Macam tak betul je budak ni. Dah telat lah. Huh? Jam 11. Pesan ojek, handphone mati. Kayak mana ini udah telat? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pantes aja, gak ada yang lewat. Gue nunggunya di mari, gak ada yang lewat. Segini banyaknya orang, kagak ada yang nyenangin gue. Udah lah. Samping jalan aja kali ya, jalan raya. Aduh, lama nih angkot. Ayolah. Mau ngedate nih, mumpung jam kosong, gak ada gawean. A few moments later. Panas lagi. Siapa nih? Boleh kali nempeng ini ya? Kayaknya si orang kaya nih. Aku tak bilang ini mama, aku kah? Lu jangan say iya deh. Wah, bagus banget nih. Fotonya view, tempatnya adem ini. Enak banget. Foto dulu lah, biar ini mobil cepet laku. Oh gitu. Wah, emang cakep banget ini mobil ya. Sabi kali nih, nebeng dia nih. Lumayan ngirit ongkos sih kan. Kurang ajar sianya. Tapi kok dia lagi foto-foto? Coba samperin ah. Huh? Misi mbak. Siapa kamu? Ngapain? Lagi foto mobil. Bukannya ini si itu ya? Siapa? Siapa sih? Siapa ya? Ente kadang-kadang. Hah? Ente. Kayaknya gue juga kenal deh. Ini bukannya si Atun? Oh gitu permainan liciknya. Atun? Iya yang ono. Sudah kapan gue jadi Atun? Ada Atun. Atau ini Opa bukan sih? Bukan. Siapa terusnya? Ini kembarannya. Kurang aja. Ngapain? Ya biasa lah, lagi foto mobil. Oh mau jual? Gak dijual, cakep banget mobilnya. Oh boleh nggak? Apa tuh? Saya minta tolong gitu. Mau ke sono, ke suatu tempat. Boong. Ya ada pokoknya. Cuma gak ada tempengan nih. Angkot nunggu lama. Ya ampun. Maksudnya mobil dagangan gue ini mau ditebengin gitu. Ya kalau boleh. Aku tak bilang ini mama, enggak. Boleh kali. Ngirit ongkos. Diam. Mau pesen ojek handphonenya mati. Pembohong. Kau pembohong. Lu mau dipesenin? Itu kayaknya kuotanya habis, punya anta anda. Udah gak apa-apa, gue tepengin. Mudah-mudahan aja setelah ditepengin sama lo, mobil bakal kecil. Amin, tapi ya, ngomong-ngomong mobilnya cakep ya. Cakep makanya, bisa dilihat kan. Tuh keren banget. Mobil apaan ini ya? Ini jarang ada ini mobil. Iya maksudnya jarang lihat di jalan gitu. Iya jarang banget, langka banget, makanya gue pengen banget ini. Oh gitu. Gue foto dengan bagus, terus gue iklanin. Soalnya dari depan kelihatan beda, tapi emblemnya ini mantep. Mantep ini, mobil keren. Tapi bohong. Tapi kecil ya mobilnya? Kecil, mobilnya kayak mobil hatchback, tapi hatchback yang big size-nya. Oh. Ya udah tapi mau ini dulu anda mau foto udah sih tadi gua udah foto. Oh ya wes boleh ya. Ya udah gua kasih tempengan spesial terima kasih sebelumnya loh. Uy. Rezeki anda mengalir. Amin ya Allah. Oh,
jadinya kita mau kemana ini? Kemana aja lah, dulu ya. Kemana aja? Ya. Ku jadi kayak orang. Gak ada tujuan. Gak ada tujuan. Ya udahlah, berarti ini bebas nih, gue mau jalan kemana aja. Bebas. Neraka juga lu mau ikut. Oh my god. Enggak, kalau ke sana. Oh, surganya aja. Surganya aja. Ketemu sama bidadari gitu. Iya, yeah, best way anyway. Best way ini. Kok bahas lo sih? By the way, makasih lo ini lo udah ditumpangin lo. Oh iya, oke, okay, gak apa-apa. Gue berharap ya kan, dengan kebaikan gue hari ini, nih mobil tuh bisa kejual opa dengan ditebengin sama lo. Oh iya dong, amin dong. Iya barokah ini dong, berkat. Amin. Tapi, ini mobil kecil belakangnya, luas mobil apa sih nih? Luas banget kan bagian belakangnya. Luas nih, bisa glosoran di sini kaki. Waduh, gue kasih tahu nih ya opa, ini tuh mobil super langka banget. Lu di jalanan tuh nggak bakalan nemuin mobil kayak gini opa. Iya. Bener gak? Bener, soalnya tadi juga bingung saya pas lihat depannya, poletnya kok BMW tapi mobilnya kok kecil gitu loh. Kecil, betul. Nah, gue kasih tahu nih opa. Ini tuh mobil BMW seri 2, itu 218i active tourer tahun 2015 opa. Untuk speknya juga dia masih tahun pertama opa. Terus kilometernya juga masih worth it, baru 90.000-an. Wow, pajak juga yang pastinya panjang, udah nggak perlu mikirin lagi nanti buat pemilik selanjutnya nih mobil ini, udah tinggal siap pakai banget. Saya pikir seri 2 itu nggak ada loh, harusnya 3 gitu. 4, iya sih, 5. Bener opa. Ya kan? Kebanyakan tuh di jalan tuh mobil-mobil BMW itu mobil sedan. Seri 523, 528, seri 3, seri 5 ya kan? BMW X1 kayak gitu banyakan. Dan mobil seri 2 ini benar-benar memang langka banget opa. Makanya gue pengen banget jual mobil ini dan kasih tahu ke orang-orang kalau memang mobil ini tuh benar-benar bagus, itu dan rekomen opa. Ini ngomongin belakang juga enak nih, dari joknya lega, bisa bertiga. Coba opa, mungkin opa juga bisa bantu lah explore untuk bagian belakangnya itu seperti apa sih ya kan, duduk di BMW seri 2 ini gitu kan. Ini kan you berkendara segini nih, tuh space juga masih ada berapa senti nih, pokoknya banyak nih untuk legroomnya ya. Iya, saya tidak terlalu tinggi ya, 165-an juga. Ini bagian atas headroomnya juga masih luas. Masih luas ya opa. Iya, udah ada ini juga nih headrest, wah nambah enak lagi nih. Ini kalau digelap-gelapan nyala loh ini. Apa tuh opa? Ini ya, ambient light-nya ya yang ada di door trim, benar gak sih opa? Yang gue bilang. Iya, yang warna merah-merah ini kan? Warna merah, orange gitu ya kan? Orange ini. Iya. Kalau malam mungkin lebih wow lagi. Lebih wow banget. Jadi dengan adanya ambient light di bagian door trim, depan, belakang, itu tuh kalau berkendara tuh jadi kayak happy, jadi fun gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Dengan adanya lampu di bagian door trim itu. Nambah nuansa sendiri berarti. Nah, bener banget, Pak. Sama satu lagi nih, biasanya mobil kecil-kecil begini, AC belakangan nggak ada ya, dia nerima dari depan. Ini walaupun nggak ada tombolnya atau double blower, tapi ini ada disediakan AC di sini nih. Ada kisi-kisi AC-nya juga ya, iya. Opa, di bagian tengah. Dua biji nih. Ada dua biji, jadi kalau Opa duduk di belakang, nggak kegerahan. Karena kan biasanya kalau mobil-mobil dua baris gini, di bagian belakangnya tuh nggak ada apa kisi AC gitu kan, blower-nya. Jadi kayak rebutan dari depan gitu biasanya. Tapi dengan di BMW 218 ini udah nggak perlu mikirin lagi rebutan AC gitu opa. Jadi memang di bagian belakangnya dia udah sudah dilengkapi dengan isi AC-nya gitu. Dan yang unik ini nih, saya dari tadi ngeliatin bagian belakang nih. Apa tuh? Ini saya bawa tas tadi sama lupa naro. Nah di sini bisa buat naro tas nih, dia ada kayak separator gitu. Separator kayak kre gitu ya opa. Kayak biasanya buat kan mobil yang kecil-kecil nggak ada ya. Ini nggak ada. Kalau kita mau nyimpen barang yang agak sedikit penting gitu di bagasi, itu nggak kelihatan dari atas. Jadi lebih safety gitu ya opa.
Jadi orang tuh yang biasanya minta parkir-parkir tuh suka ada orang yang iseng ya. Iseng terus ngintipin bagasi kita ada apa gitu kan. Dan biasanya orang tuh ngelakuin kejahatan karena apa? Karena adanya kesempatan. Benar enggak sih, Pak? Iya, kesempatan dalam kesempitan. Apa, kesempitan ya. Tapi dengan adanya kray di bagian bagasi di mobil ini, jadi membuat apa isi bagasi kita tuh safety dan aman ya, Opa. Privasinya terjaga ya. Betul banget, Opa. Dan satu lagi nih. Apa tuh? Biasanya yang kecil-kecil gini kan airbag pengamanan ini ya, di depan doang ya. Biasanya. Nah, ini betul. Kok di tiap pilar ada ini? Nah, ini spesialnya dari BMW seri 2, Opa. Jadi BMW seri 2 ini sistem keamanan itu benar-benar dijaga banget gitu kan. Karena dari airbagnya sendiri dia di masing-masing pilar ada. Jadi di bagian setir dia ada, penumpang depan ada, pilar kanan kirinya, tengah tuh ada, sampai ke bagian belakang juga ada, Opa. Jadi kurang lebih untuk airbag yang dimiliki dari BMW seri 2 ini itu total lebih ada 6 buah airbag, Opa. 6 buah airbag ya? Iya, betul. Tapi jadi kan benar-benar safety banget mobil ini gitu. Iya. Ini juga bisa naruh handphone nih di sini nih, ada kantong kanguru nih. Iya, betul. Di belakang sini. Jadi memang banyak soket-soket yang bisa kita fungsikan untuk naruh barang-barang kita agar tidak berceceran di dalam mobil ya, Opa. Dan pertama masuk tadi sih nuansanya walaupun mobilnya kecil gitu ya, cuma pas masuk ke dalam, wuh, lega sekali. Terus dia apa perpaduan warna masuk ke dalam tuh kan hitam, ya, terus banyak jahitan stitch merah gini tambah racing. Saya suka yang racing, cek. Suka yang racing ya, Opa. Dan juga kelihatannya jadi tampak sporty gimana gitu ya kan? Keren gitu. Dan keren, tahu nggak keren? Keren itu nyata gitu ya. keren lah. keren. Keren apa keren? Keren. Kalau keren kalau kan saya bilang keren. Kayak nyata gitu maksudnya. Ya gitulah. Susah diaplikasikan dengan kata-kata ya, Om. Anda Betawi sih ya, repot. Tapi untuk interiornya sih memang dari gue sendiri, Opa, suka banget sama BMW seri 2 ini ya kan. Karena memang tampilan dari tampak depannya aja nih, Opa, dia tuh sporty banget, desainnya tuh nggak biasa. Jadi ada apa namanya karakter tersendiri dari mobil ini yang membuat tampilan itu enak dilihat gitu kan, sporty. Dan tapi nggak menghilangkan kesan mewah dari mobil ini, Opa. Iya, itu ada ini juga ya, kayak balutan-balutan apa namanya warna aksen black itu tuh. Black yang kinclong-kinclong, glossy-glossy. Black glossy, Opa maksudnya. Iya, benar. Jadi ada aksen-aksen black glossy-nya juga, ada aksen silver-nya juga. Jadi tuh interiornya tuh benar-benar untuk apa namanya kenyamanan itu pas banget, masuk banget gitu kan. Gitu. Dan pas kayaknya di depan itu ya, rasanya kayak naik pesawat ya. Itu dari kokpit ininya tuh mirip tuh dashboard kan. Pokoknya aerodinamis banget dah untuk bagian depannya. Tapi mau apa? Mau cobain gak nih? Emang boleh? Apa namanya bawa mobil ini? Boleh gak? Ya boleh lah gitu kan. Ini gue jadi kayak supir lu nih, Opa, kayak gini ya. Sekali-kali seumur hidup ya. Kapan lagi kan nyupirin opa-opa dari Korea? Iya, ini mah dari Korsel. Yaudah, Opa, cobain nih. Boleh nyetirnya ini. Kalau boleh ya mau lah. Boleh ya, kita coba mikir dulu ya nanti di depan ya. Iya. Coba cobain, ngerasain sensasi berkendara menggunakan mobil BMW seri 2 ini. Apakah enak? Dan juga, Opa, biasanya kan mobil hatchback tuh tenaganya tuh kecil gitu kan. Tapi untuk mobil ini tuh benar-benar gede banget, Opa. Walaupun dia 1500 cc kapasitas mesin ya, tapi dia sudah mesin yang turbo, Opa. Oh, turbo punya? Iya, betul. Makanya dia tenaganya yang dihasilkan tuh cukup besar banget. Tenaga yang dihasilkannya itu dia di 136 horsepower. Dengan torsi puncaknya yaitu di 220 Nm, Opa. Ih, sekelas mobil kecil gini tenaga segitu mah. Iya, Opa, okay. Makanya biasanya kan mobil kecil ya paling segimana sih tenaganya gitu kan, standar. Tapi
BMW seri 2 ini tenaga yang dihasilin itu benar-benar gede banget, Opa. Boleh deh, Cek, cobain, Cek. Oke, kita minggir dulu. Jadi penasaran ya, rasanya. Kita cari jalur dulu nih, Opa. Tapi ditarik-tarik boleh kan? Boleh lah, boleh banget. Karena kan kalau gue sendiri ya Opa, pengen tarik-tarik nih nyobain gasnya ya kan. Tapi gue gak berani Opa, makanya biar lu aja deh yang nyobain gimana sih tarikan dari mobil ini. Kayak itu gitu. Mesti di tempat yang sepi sih, jangan yang di umum jalan. Nah itu dia, makanya kita cari tempat yang memang cocok untuk cobain tenaga dari mobil ini ya. Boleh. Oke. Opa. Ini boleh serius tak cobain? Serius, boleh cobain aja, Opa. Gua aja tuh. Atur bangkunya dulu. Elektrik lo. Elektrik dong joknya. Kanan kiri dia udah elektrik, Opa. Terus udah ada memory seat-nya juga. Super komplit banget kan mobilnya. Ih, ada lumbarnya juga ini. Iya. Emang kakinya gua nyetir. Mantep banget kan, Opa? Dulu. Weh! Teleskopik, kecil juga. Mantap. Ini Matic ya? Matic. Wow, remnya juga udah mantep nih, udah modern. Mantep banget dong, Opa. Matic ya remnya ya? Cek, hati-hati, kadang, Opa. Kebalik-kebalik nih ininya nih, Shen-nya. Ah, iya, karena Shen ada di kiri kan, mobil Eropa, iya. Opa. Maaf, orang Asia. Pelan-pelan loh, Pak. Ya, ini mobil dagangan loh, Pak. Biasa juga ngedrift saya. Wih deh. Lo mesti pegangan dong, Opa, nih kalau kayak gini. Ngedriftnya di mimpi, tenang. Iya deh, gue pegangan deh, Opa. Gue takut mental doang. Gimana, Opa? Tenaganya? Baru noel gas dikit. Baru noel gas dikit aja udah langsung kelihatan bertenaga kan, Opa? Iya. Bahkan, Opa, nggak digas aja nih mobil jalannya cepet banget. Gitu apalagi ya? Digas, iya. Iya, kayak lonong gitu ya? Kayaknya lonong. Gitu loh. Kayak sombong gimana gitu ya. Oh, kan? Ini juga ada modenya nih. Apa tuh, Opa? Coba. Oh, ini Eco Pro yang biasa-biasa. Eco tuh yang buat daily-daily sehari-hari gitu, biar efisiensi BBM-nya irit. Gitu. Mode pengendaranya, Opa? Iya. Terus ada mode apa lagi, Opa? Comfort atasnya Eco sih. Atasnya Eco. Berarti lebih kencang lagi gitu, Opa. Iya. Nah kalau yang paling kencangnya, Opa? Sport, ya. Sport. Tuh kalau sport ininya beda ya, warnanya merah. Oh iya. Display-nya. Racing ini lagi. Karena dia racing buat balapan, Opa. Tapi jangan buat balapan. Jangan lho, Opa. Kita harus menjaga mobil dan kita harus hati-hati. Wah, Opa. Dikit aja, kosong. Langsung. Udah ini banget, Opa. Suaranya tuh beda gitu loh, Opa. Kalau mode sport ya, benar-benar kayak mobil balap banget. Dan tenaganya tuh benar-benar kenceng, Opa. Jambaknya mantep ya. Mantep banget sih, Opa. Ya, itu sih, poster. Gue langsung takut, Opa. Dari Cek, pakai sabuk, Cek. Oke, pakai sabuk ya, Opa. Takutnya gue gak ada yang bangunin sabunya. Oke, Opa. Tapi ini jok belakang juga udah ada ISOFIX-nya juga ya, Opa? Iya, enak tuh. Kalau punya ini juga buat baby ya. Iya. Tapi anak gue udah enggak baby, Opa. Ya, segede saya kan. Aku tak bilang ini mama, enggak. Nah, jangan-jangan anak kandas saya. Anak gue gede banget tuh. Ini, Cek. Banget, Opa. Pokoknya sih kalau menurut gue nih untuk BMW seri 2 ini, walaupun kecil, dia tuh kecil-kecil cabai rawit, Opa. Jadi tuh benar-benar dari fiturnya, keamanannya itu super komplit banget. Benar gak sih? Oh, ini ada limit nih. Jadi enak nih buat pembatas kecepatan. Kalau bisa detail ada tulisan tuh 80 maksimal. Oh, jadi bisa di-style ya, Opa? Di-style. Jadi lu mau jejak gasnya sekencang apapun dengan limit misalkan 80, dia akan tetap standby di 80 iya, ya, Opa? Iya, 80 terus gitu. Wah, keren banget sih, Opa. Tapi cruise control sih belum ada ya. Tapi worth it lah, Opa. Iya sih. Udah super komplit banget sih ini mah mobilnya. Itu juga head unitnya juga keren, Opa. Model floating gitu, Opa. ID-nya ya?
Iya. Oh, enaknya BMW tuh kalau ada rusak apa-apa bisa dilihat dari sini nih. Saya oh, iya? Baca-baca. Iya. Coba opa. Di sini vehicle information nih. Terus vehicle status. Jadi benar-benar kelihatan sensor-sensornya ya, Pak. Kalau misalkan ada yang bermasalah pada mobil ini, kita bisa cek sendiri ya. Iya. Jadi tanpa harus ke BMW-nya. Tuh, kosong. Berarti nggak ada malfunction. Waduh, mantap. Berarti ini mobil udah memang kondisinya bagus ya, Pak. Udah siap pakai isi bensin doang ya kan? Mulai dari ban kempes, dia ada ngasih tahu. Ada ya, sensornya juga. Oli. Oke. Servis, suruh kapan ganti, dia udah pasti tahu. Wah, mantep banget ini mobil, Opa. Ini harganya berapa yang ngomong-ngomong mobil? Aku nanya saya. Iya ya. Aku malah nanya sama lu, padahal gue yang tahu ya, Opa. Udah lah. Waduh. Kenapa tuh, Opa? Nih, terakhir tak cobain baju putarnya. Oke, sekali lagi, Opa. Satu. Dua. Wow. Dua kali doang ya, jadi gak banyak-banyak ya, Opa. Istirnya enteng. Udah aja, saya kayaknya turun depan situ aja. Lah kok gitu, Opa? Terus yang bawa mobilnya siapa dong? Ya, bawa lagi lah, saya di situ aja. Ya ampun, tega banget sih, Opa. Mau lanjut nebeng-nebeng yang lain. Astaga, jadi lo hari ini khusus untuk nebeng gitu? Iya, temanya nebeng? Nyari kesibukan. Nyari kesibukan. Emang gak ada kesibukan lain apa-apa selain nebeng? Gak ada kau ya. Iya. Jadi kemarin tuh saya muter-muter gini terus. Wah, emang gak ada kerjaan berarti ya, Opa ya. Daripada lu gak ada kerjaan, mungkin kaki galeri dah, Opa. Banyak tuh kerjaan. Nanti kesana deh. Iya. Kaki galeri banyak kerjaan, Opa. Megangin kamera, kek. Terus apaan, kek? Di sini aja ya. Ya udah deh. Pare emang Opa udah ditebengin, gue ditinggalin tengah jalan lagi. Macam tak betul aja budak nih. Ya, gini doang sekali-kali ngerepotin apa sih? Iya, sekali-sekalinya mah mending kalau ngerepotin ini mah sedikit, ini mah banyak kok Opa, lu ninggalin gue di tengah jalan udah kayak apaan aja gue. Kan ada yang bawa mobil biasanya ini nebeng. Iya, gue jadi bawa mobil sendiri dong. Nah, sini nih. Minggu. Oke lah Opa. Iya, makasih ya. Iya. Hati-hati, Opa. Ini rem tangannya tarik. Tarik lah. Iya, makasih ya. Dasar ya. Dasar si Opa. Gue ditinggalin di tengah jalan gini. Jalan lagi nih. Gak apa-apa lah. Lanjut aja kita balik showroom. Oke. Ngomong-ngomong balik showroom, nah kan tadi kan bertanya-tanya juga ya sama si Opa, padahal gue yang jual tapi malah bertanya-tanya sama si Opa berapa harga yang dibandol dari mobil ini. Nah buat teman-teman King Gallery mungkin ya, kalau misalkan teman-teman mau BMW seri 2 ini, BMW 218i Active Tourer tahun 2015 ini, untuk harganya kita bandrol sih super murah banget ya pemirsa, karena memang mobilnya ini super langka banget, terus jarang banget ada, dan ini spesial banget edisinya buat yang memang bosan dengan mobil Jepang. Nah, mobil BMW seri 2 ini yang super compact bisa jadi pilihan pemirsa King Gallery juga, teman-teman semua gitu kan. Nah, untuk harganya, untuk harga cashnya ini kita bandrol yaitu di angka 369 juta aja, itu pun masih bisa nego ya. Yang penting datang dulu ke showroom King Gallery, cocokin mobilnya dulu, test drive, kalau udah semua pastinya bakalan kasih best deal buat pemirsa King Gallery ya. Nah, buat untuk harga kreditnya kita bandrol yaitu di 328 juta dengan simulasi kreditnya yaitu di total DP 87.921.000, tenornya angsurannya di 8.562.000, tenornya 4 tahun, asuransinya kombinasi Niaga Finance. Dan khusus di video kali ini ya kan, ini kan video temanya tema nebengnya si Opa ya kan. Khusus video ini, Ica langsung aja kasih diskon TDP-nya dari yang 87 sekian
Ya, Ica kasih diskon sebesar 17 juta aja buat teman-teman King Gallery yang memang lagi cari mobil compact dari BMW ini. Berarti kalian nggak perlu bayar 87 juta, melainkan kalian cuma bayar di 70 jutaan aja, 70 juta 900 sekian dengan angsuran yang sama dan juga tenor yang sama pastinya ya. Dan itu promonya khusus berlaku sampai akhir bulan Januari ini aja. Jadi buruan banget yang mau mobil ini langsung datang ke showroom King Gallery, atau boleh juga langsung kontak Ica dulu untuk seputar tanya-tanya ya pemirsa. Berarti untuk di link kreditnya itu bukan di 328 juta lagi, yaitu menjadi 311 juta aja. Murah banget kan dengan kondisi mobil yang udah siap pakai, fitur lengkap, safety-nya juga oke banget gitu kan. Nah, buat pemirsa King Gallery enggak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Gallery, karena untuk jaminan udah enggak usah disebutin lagi deh. Untuk penonton King Gallery yang sudah setia nonton King Gallery pasti udah tahu jaminan yang ada di King Gallery. Mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin metik aman, surat-surat dijamin asli dan juga absah ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery yang mau tahu juga alamat dari showroom kita, kita ada di Poster Mall Blok Mayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, X11 dan juga di Blok Y15. Masuknya nih, saya kasih tahu ya, tuh langsung dari masuk ke pintu 8, tinggal belok kanan atau belok kiri, itu markas dari King Gallery. Ya, oke. Okay. Mungkin sekian ya untuk video kali ini untuk season nebengnya Opa. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian, di next video pastinya akan lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. See you!